satu tanggungjawab besar buat imam Masjid Mukim Simpangan mengimamkan solat Jumaat dalam banjir. Berkongsi pengalaman, Ismail Wan Mat menceritakan sudah 11 tahun beliau memikul amanah itu setiap kali banjir melanda kampung berkenaan. Katanya, sudah lebih 15 kali masjid tersebut dikelilingi air sedalam 3 meter sejak beliau menjadi imam 11 tahun lalu. Setiap kali musim banjir, penduduk menaiki perahu untuk menunaikan solat Jumaat. Ada seorang tu pergi tempat perpindahan lah, pusat perpindahan banjir lah. Ada orang berpindah lah. Tengah-tengah tak pindah lah orang baris mayat tu. Aloh, kira saat ni dah 60 lebih gitu lah. Dari tahun ni sebenarnya dua kali dah. Bulan satu tu dah berlaku dah. 2017 dah. Lepas ni akhir pula. 2017 bulan ini. Akhirnya dua kali dari setahun lah. Jemaah turut dibantu Bot Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan.